Peringatan detik-detik proklamasi, semua pengendara berhenti dan beri hormat kepada Sang Saka Merah Putih. Probolinggo CB News Indonesia, dalam rangka peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI, tepat pukul 10.17 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, selama lagu Indonesia Raya berkumandang, anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota menghentikan semua kendaraan yang melintas, Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022. Anggota kepolisian dan semua masyarakat yang sedang di jalan pun menghentikan aktivitasnya, dan sejenak mengambil sikap hormat untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya yang diputar melalui layar lebar. Terlihat para pengendara maupun masyarakat sekitar tampak antusias, ikut memberikan penghormatan dalam memperingati detik-detik proklamasi. Sampaikan Pak, terkait tentang kegiatan ini Pak, di detik-detik proklamasi ini Pak. Terima kasih sekali, ini merupakan peringatan dan perayaan yang sangat istimewa setelah 2 tahun pandemi COVID. Jadi kita bisa melibatkan masyarakat, semua bisa bersatu, menyatu antara pemerintah dengan masyarakat sehingga terjadi suatu persatuan dan kesatuan bangsa yang luar biasa. Dan alhamdulillah antusias masyarakat sangat besar sekali. Kita seolah-olah bisa bergabung bersama-sama mereka merasakan betapa nikmatnya kita merayakan bersama-sama proklamasi sudah sampai di sini. Oke, ini juga dikelilingi pembagian bendera merah putih Pak ya. Iya Pak, ya, jadi kita pembagian ini untuk masyarakat yang kira-kira belum punya bendera sebagainya supaya ikut merayakan bersama-sama proklamasi tahun ini Pak. Siap, terima kasih Pak. Merdeka Pak. Terima kasih.
pengibaran bendera di HUT Kemerdekaan RI ini seperti apa? Ya, ini pelaksanaan ini sengaja spesial di Kota Probolinggo bersama-sama dengan Forkopimda, Pak Wali Kota, dan Forkopimda yang lain, dan seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah Kota Probolinggo yang kebetulan melintas di sekitaran lokasi Geladak Serang. Kita sama-sama melaksanakan perayaan dalam rangka Republik Indonesia yang ke-77. Kita melaksanakan bersama penghormatan bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama di lokasi ini. Kegiatan ini tentunya gunanya ataupun tujuannya adalah menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat, khususnya wilayah Kota Probolinggo, agar kembali menguat, kembali hebat untuk membangun bangsa Indonesia. Jadi sesuai dengan tagline dari Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 ini, yaitu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat bersama-sama dengan seluruh masyarakat.